Oke, kita berempat adalah pemuda pengangguran. Gue butuh duit karena kos-kosan gue meledak soalnya kucing gue bawa pulang ranjau Vietnam. Karena itu, kita berempat lagi mencari peruntungan dengan cara ngonten. Konten horor di mana kita harus nyari monster demi ngedapetin views. Ya, banyak banget rintangannya, tapi ya udahlah kita gas aja. Oke, guys. Kayaknya jadi lolos. Jadi rencana kita ngonten ya hari ini ya. Oke. Ini hari pertama kita harus semangat ngonten, bro. Oke. Apapun yang terjadi di bawah sana nanti, yang penting gimana caranya kita bisa mendapatkan 3000 views demi mendapatkan uang. Mari kita berdoa sesuai bapak masing-masing. Kalau nggak punya gimana? Kalau gue sih ada dua. Yang satu udah keeliminasi, yang satu ada. Bapak lu mau diadu nggak? Aduh, boleh. Boleh. Boleh banget. Oke, oke. Oke, gua anggap kita udah berdoa semua ya. Oke, lanjut. Kita masuk. Ya. Ini yakin kita ngonten di tempat kayak gini? Loh, ini kan yang teriak makan ini adalah Kuro. Orang ini agak random. Karena sebelum jadi pengangguran, dia adalah pedagang koran. Tapi hampir bangkrut karena alasan yang konyol banget. Gue gak expect alasannya karena... Ya, nanti ada pengakuan dari dia di menit-menit ke depan. Tonton terus. Demi makan! Demi makan! Demi makan! Intro dulu. Oh iya, kita kan konten kreator ya. Intro. Nah, kalau yang ini namanya Rama. Dia pengangguran karena masih sekolah. Walaupun kelakuannya rada idiot, tapi dia jago banget buat jadi kameramen. Makanya gue ajak buat konten di sini. Lightning. Action. Oke, okay, sela. Aku gugup bang. Gimana intronya bang? Yaudah gue aja. Ayo sini lu belakang gue. Belakang gue di sini. Kanan gue, kanan. Ini kanan. Kanan, berarti kanan. Kiri maksudnya kiri. Udah buta arah ngomel-ngomel lagi. Pantes nganggur lu. Ternyata ini alasan gua nganggur ya. Ayo pak, buru pak, kita punya oksigen pak. Keburu oksigen habis. Oke, okay. Hari pertama kita mulai eksperimen ini di factory. Mari kita lihat ada apa aja di sini. Let's go. Dah, yuk tahun yuk. Mau turun dengan cara yang normal karena kita pak mau nah inilah simulasi pengangguran ketika terlalu lama. Itu apa nih, kutang ucap? Kamu siapa? Bapak saya Tiona Saputra. Oh, ini pelamar Alfamart, Pak. Lihat bawa tas tuh. Pelamar Alfamart ini bawa tas tuh, lihat. Kok ke gua sih? Kok gua sih? Pak udah direkam? Oh iya Pak, itu konten Pak. Konten Pak itu tadi Pak direkam enggak Pak? Ah elah so asik nih kura-kura. Rekam apa atau apa? Lah ada dua. Anjing kaki bunsin. Lah tadi satu ke dua. Ah dua. Apa yang mau cepet Bapak? Enggak tahu nih. Tolong. Daging gua enggak enak, gua pengangguran. Daging gua enggak enak. Daging gua enggak enak.
dicolek-colek gak? Ih, kamu pelecehan seksual, eh. Tolong! 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 Dikit lagi! Risa! Wuh! Lari, lari, lari! Pak, terima kasih, Pak. Pak, kenapa mau gagal? Pak, itu ada security, Pak. Gimana ini lewatnya? Ini kita dulu dengan perut kosong, kita balik dengan perut kosong, Pak. Iya, darah saya juga kosong, Pak. Ini dikit lagi mati. Ini. Try me, bitch. Tolonglah, daging gua enggak enak. Daging gua enggak enak. Enggak usah dekat-dekat gua. Enggak jadi mau pulang. Aduh, gua mau minta locker ke saudara gua aja lah. Hari pertama gagal. Gua kira jadi YouTuber bakalan gampang. Ternyata susah, coy. Apalagi kalau taruhannya nyawa gini. Ya walaupun nyawa temen gua maksudnya. Anda itu pengangguran, enggak usah banyak gaya. Lihat lakon ayo. Takut. Anjir. Kalian ingat, kita semua pengangguran, jangan banyak gaya. Anda mau bergaya sebagaimanapun itu tidak merubah fakta kalau kita semua pengangguran. Anjing, dada gua sakit. Oke, kawan-kawan. Karena hari pertama kita sangat gagal ya, bahkan kamera kita hilang. Semoga di hari kedua ini ada. Pengangguran duit dari mana ya? Maksudnya yang di dalam. Gak tahu ini kan. Bapak. Apa KJP? Pakai KJP. Tolong linknya apa? Gue mau tahu itu beli di mana itu. Toko mana yang bisa terima KJP? Kita belum dapat view sama sekali nih. Boro-boro dapat view, ngupload aja belum. Let's go. Iya sih. Ayo, opening. Gue mau intro, Pak. Kayaknya saya sudah bisa melakukannya deh. Saya sudah tidak gugup. Ayo. Kamera rolling action. Welcome, Pak, guys. Bawa teman, jangan ke sini. Iya, iya. Ayo, Pak, masuk, Pak. Ayo masuk, Pak. Masuk. Gimana perasaan Bapak di hari kedua? Serem, Pak. Gawat. Tadi kita kan sempat berpisah. Bapak menemukan makhluk apa saja? Saya dimakan sama laba-laba. Laba-laba kasman itu, Sunda kan? Laba-laba Sunda. Laba-laba Sunda. Astagfirullah. Apa itu? Ini Pak. Ini saya ingin menjelaskan sebuah teknologi yang saya baca di buku sejarah ya. Jadi roda ini tuh dibuat untuk gitu, Pak. Oke. Saya mencoba lagi. Di belakang saya ada wanita gila mengejar saya. Saya tidak berani, saya kabur saja. Tahu, dan hari kedua gagal lagi. Yap, gara-gara gue iseng nabrakin diri. Karena gue kira nggak bakalan mati, nggak taunya malah dijemput ke isekai. Ya udah, kita lanjut ke hari terakhir. Bapak lapar jangan makan gear juga, ditabrakin gear. Saya sudah lelah, Pak, dengan kehidupan pengangguran ini, Pak. Bapak sini, Pak. Kasih yuk. Ah, yang ini gue lupa perkenalan. Intinya gue lupa dia siapa. Yang pasti dia temennya Rama, sama-sama idiot. Kalau ditinggal dikit, hilang dari peredaran. Hai, Ji. Klik kanan buat ngasih. Nah. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Biasa saja. Itu bukan, Pak, itu. Saya masih lapar, Pak. Oh, bukan. Bukan, Pak, itu. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Saya lapar, Pak, cuma makan koran tadi pagi. Pantesan lah. Aku masih. Masa enggak punya duit, koran bukan dijual. Dimakanin. Makan anjing. Action. Oke, selamat datang di konten Ewing XD. Hari ini kita akan eksplorasi hari terakhir kita di ruang bawah tanah ini sebelum ganti ke tempat lain. Saksikan terus di channel kita akan ada apa saja. Ya, itu saja. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Lompat. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Temannya datang, Pak. Gimana hari-hari Bapak hari ini? Gimana hari-hari Bapak? Pak, bisa diajak ngobrol enggak, Pak? Lu so asik. Ah, anjing. Sepertinya tidak.
Sombong, sombong, guys. Temennya yang gede, Pak. Temennya gede. Temennya gede. Temennya gede. Eh, itu apa anjing? Serem banget. Oh, itu temennya gede, Pak. Itu anjing mana? Bawa, bawa, bawa. What is that? Itu apa anjing? Itu apa anjing? Itu apa anjing? Itu apa? What the hell? Wah, wah gede banget. Apa itu? Oh, wah. Oh, wah ini. Tolong, tolong. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Eh? Gak tau, gue kira ngeblok. Aduh, ketemu lagi dia. Kalau ya, dia mati. Ya, dijuli. Astagfirullah. Kenapa ada bom-boman? Tidak. Ah, kita gagal. No one like your videos. Oh my god. Oh my god. Tidak ada Ewing XD. Dan semuanya mati. Jadi beban hidup itu susah, coy. Udah enggak kerja, gagal pula jadi content creator. Tapi ada challenge yang berhasil selama video ini dibuat, yaitu enggak ada sama sekali kata kotor yang diucapkan di video ini. Oke, semoga kalian terhibur. Like kalau suka, dislike kalau gak suka. Jika ada kritik dan saran, boleh di komentar. Share dan subscribe jika kalian berkenan. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.